Ada ibu. Kita kedatangan murid baru. Silakan, Fem. Hai, perkenalkan nama aku Femil. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Ya. Semoga kalian bisa berteman dengan baik sama Femil. Silakan Femil duduk di tempat duduk pas. Baik, Bu. Iya nih, buru-buru amat nih. Enggak, kok gak buru-buru. Kenalin, gue Salsa. Arin. Hai. Gita. Hai. Arya. Oh. Bocah tengil, si Anwar. Salam kenal, gue Femil. Eh, dilihat-lihat, lo cocok juga jadi penyetor PR gue. Iya nih. Ya juga ya, udah jadi penyetor PR gue aja. Jangan, udah jadi penyetor. Sorry, gue mau cabut-cabutin dulu. Hei, wah buru-buru amat tuh bocah. Dih. Wah, beneran. Moga-moga muridnya baik ya. Iya, tapi bukannya kelas itu ada yang itu ya? Iya, aku dengar-dengar katanya sih hamil dua nikah. Oh, itu ya? Iya, sekolah udah pada tahu. Hey, hey, ngapain? Ngagetin aja. Maaf. Kenalin, gue Elsa, temen sekelas lu. Lain juga, gue Femil. Oh, Femil. Kalau butuh bantuan atau apapun itu, tanyain ya. Iya, iya. Makasih ya. Oh iya, lo harus hati-hati sama yang namanya Salsa. Emangnya kenapa? Nanti juga lo tahu. Udah ya, segitu aja. Bye. Ya, yeah, bye. Ini kak pesanannya. Makasih ya, kak. Ya, sama. Eh, murid baru ya? Perasaan baru lihat? Iya, aku murid baru. Oh gitu, yaudah. Moga-moga buat aja di sini. Oh iya, udah nentuin eskul belum nih? Eskulku kurang satu orang. Kalau boleh tahu eskul apa ya? Cuman eskul literasi doang kok. Tadi aku pikir-pikir lagi. Yaudah, aku balik ke posku dulu ya. Bye. Kalau jam istirahat, lorong emang suka sepi ya? Iya, kalau jam istirahat, lorong suka sepi. Ngelamun aja nih, lagi mikirin apa? Ya kenapa napa kok? Jangan ngelamun gitu, ntar kesambet loh. Ada apa? Enggak, cuman pengen ngobrol sama kenalan aja.
Nama gue Femil. Gue Atira, panggil aja Atira. Oh ya, ngomong-ngomong, lu lagi suka main game apa nih? Oh, jangan game deh, musik. Gimana kalau musik? Lu lagi suka dengerin genre apa musik? Kalau gue sih sukanya genre gore. Gore bukan genre musik. Loh, bukan genre musik ya? Bukan, genre musik itu kayak hip-hop, pop, jazz, R&B, metal, rock. Banyak deh. Oh gitu, ya aku kira gore genre musik. Terus, rumah lu dulu mana? Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian boleh pulang. Gue piket nih sekarang, bantuin dong. Enggak, aja sendiri. Nanti ditemenin sama teman kelas. Bisa aja lo bercandanya. Gila, satu-satu kelas mending gini loh. Wajar sih, sisi kelas kan orangnya penakut. Lu diem di luar ya, kalau lu diem di dalam, lu harus piket. Gak mau. Ngelamun aja ini murid baru. Ih, apaan sih? Ayo kita school, teman-teman lu pada nungguin nih. Kan aku bilang mau pikir-pikir dulu. Makasih. Udah, ikut aja yuk. Udah, ikut aja yuk. Ayo. Ayo. Ngapain nih kamu? Yaudah deh, gue gak akan maksa. Duduknya di mana nih? Jadi penasaran kelasnya kayak gimana? Gak sopan. Heyo, ngapain lo? Yaelah, kok kamu tahu sih? Kamu Cenayang ya? Buku yang aku baca ini seru banget. Aku sampai baca ini berulang kali. Seru banget lah ya, Sarah. Alah, jangan tanya. Emang kamu tahu apa sih? Sama ini, saya lagi dengan sholat atau gimana? Kayaknya buku itu sesuatu banget. Ah ini, rekomendasi dari teman atau bukan ya? Buku ini ya, jadi kangen dia. Kangen siapa? Kangen sahabatku. Dia suka banget buku ini. Aku suka baca buku. Gabung eskul literasi juga enggak? Iya, dulu dia gabung, tapi sekarang udah enggak. Mas, kenapa ini? Hei, kenapa? Ah, enggak, akhirnya ada serangga. Aku pergi dulu ya. Kenapa? Lewat tangga belakang yuk.
kan bisa lewat tengah situ. Ayo, gue kan murid baru, gue belum pernah lewat situ. Ayo. Nah, ya, ya udah. Gara-gara Alkira dapat nilai kecil pas di sekelompok sama Gisela. Kita sekelas tuh nyoba buat nilain mereka. Tapi Alkira tiba-tiba main visi. Dia nendang Gisela sampai Gisela jatuh. Terus semenjak kejadian itu, Alkira sama Gisela jadi menjauh. Tiba-tiba ada rumor yang bilang kalau Gisela hamil di luar itu. Lalu setebakan siapa yang nyebar rumor itu. Alkira. Satu sekolah aja tahu nomor itu. Dan Gisela mungkin tertekan sampai akhirnya dia milih buat akhirin hidupnya dia. Banget sama rumor yang di sekolah. Hah? Rumor? Rumor apaan? Gue yakin si Sika sudah pada tahu. Jangan tanya deh. Bangkai mau ditaruh dimanapun bakal tetap kecium kan baunya. Oh, kenapa sih? Gara-gara deket sama Kak Habib jadi dramatis gini? Jangan tanya. Ikut tes sekolah Sarasi ya? Ya, kenapa? Lu kenapa sih? Hah? Maksudnya? Lu jangan-jangan habis sama salah satu murid kelas ini ya? Kok ya emang kenapa? Bukan berarti kita dekat, gua bisa lalu gue sama yang lain. Mereka semua itu pembunuh. Boleh kita keluar? Gua gak mau lu kayak gitu lagi, hah? Ini urusan gua sama dia, lu ngapain ikut campur? Enggak, ini sudah gua gak usah ikut campur. Gua gak mau ada murid lagi di sini yang bunuh diri lagi gara-gara lo, hah? Paham lo? Dah, mending gua ikut aja sama gua.
tahu, lo pasti penasaran. Tapi jangan pernah tanya yang ada di kelas, terutama si Altira. Kenapa? Altira, dia yang nyebabin Gisel bunuh diri. Gue bahkan masih ingat, Gisel nangis gara-gara depresi. Siapa itu? Gue gak paham. Kenapa? Gue berani sumpah demi Tuhan, umur yang lo dengar atau yang lo tahu dari seorang itu bohong. Bukan gue pelakunya. Kok bukan lo? Kenapa lo yang paling ketakutan di antara semuanya? Gue udah tuh rasa bersalah. Sementara para setan di kelas itu hidupnya aman dan tenteram. Terutama Elsa, dia penyebab utama kenapa Gisel bunuh diri. Kok lo nyalain orang gitu sih? Elsa yang ngebuat semua sandiwara ini. Dia sengaja bikin hubungan gue sama Gisel itu hancur. Dia yang bekerja sama sama para pembuli itu. Dia pelan-pelan hancurin mentalnya Gisel. Mereka nyebarin rumor Gisel itu hamil. Dengan mental hancur gitu, Gisel makin gampang dipengaruhi sama dikendaliin. Kalau udah gitu, tujuan utama Elsa buat nyingkirin Gisel itu berhasil. Sumpah demi Tuhan, gua ngeliat sama mata kepala gua sendiri. Elsa maksa Gisel buat nyajat tadinya sendiri. Ini berbanding kebalik sama rumor yang bilang kalau Gisel itu lompat dari lantai 3. Lagi diem aja sih. Langsung poin aja deh, lo mau ngomongin apa? Gue bakal ceritain semuanya. Orang yang pengen berpasangan lagi saat itu gue, bukan siapa-siapa lagi. Jadi awal permasalahannya sejak pembagian rapor semester 1. Gisel dapat peringkat pertama di kelas. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kalau Salsa nampak gak seneng. Gue kira Salsa cuma iri doang. Katanya gue salah. Sejak pembagian rapot itu, Gisel sering mendapat perlakuan yang gak pantas. Dan yang lebih parahnya, Salsa boleh bermain fisik yang hanya ujaran menjadi kekerasan. Gue sering ingin ngelawan, tapi bisa selalu minta gue buat gak ngelawan. Kenapa? Dia gak mau gue akan kebuli perlahan. Mental bisa hancur. Dia gak tahan sama semua perlakuan yang gak pantas yang dia terima. Gue sering ngeliatin dia, tapi respon dia cuma senang sambil ngomong semua kan baik-baik saja. Namun saat pagi itu, pas ramai banyak orang melihat sesuatu yang mengejutkan di sana, di meja Gisel. Gue lihat dia bersimbah darah dengan luka sayatan di nadinya dan katar di tangan kanannya. Hey, gerbang udah mau ditutup, pulang yuk. Kok gak bisa dibuka sih?